Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik sobat planters, pada kesempatan kali ini kembali Media Perkebunan akan mengupdate informasi yakni tentang harga TBS untuk Provinsi Jambi untuk periode tanggal 2 sampai 8 Desember tahun 2022. Seperti sobat planters ketahui, harga TBS untuk Provinsi Jambi sempat turun di periode lalu. Dan kini harga tandan buah segar ataupun TBS untuk produksi petani bermitra di Provinsi Jambi kembali menanjak. Berdasarkan ketetapan tim penetapan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan 12 kemarin, untuk periode harga tanggal 2 sampai 8 Desember mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp100,72 per kilogram. Itu untuk harga TBS usia tanam 10 sampai 20 tahun. Dan ditetapkan harga adalah sebesar Rp2.714,15 per kilogram. Sementara itu untuk harga CPO dinilai ataupun ditetapkan sebesar Rp12.171,85 per kilogram serta inti sawit ataupun kernel ditetapkan Rp5.438,55 per kilogram. Berikut ini adalah harga TBS untuk Provinsi Jambi pada periode tanggal 2 sampai 8 Desember tahun 2022. Usia 3 tahun ditetapkan Rp2.144,08 per kilogram. Untuk TBS usia 4 tahun, harga ditetapkan Rp2.264,83 per kilogram. Untuk usia 5 tahun, harga TBS ditetapkan Rp2.370,95 per kilogram. Untuk usia 6 tahun, harga ditetapkan Rp2.471,46 per kilogram. Untuk usia 7 tahun, harga TBS ditetapkan Rp2.534,11 per kilogram. Untuk usia 8 tahun, ditetapkan Rp2.585,82 per kilogram. Untuk usia 9 tahun, harga TBS ditetapkan Rp2.638,13 per kilogram. Dan untuk usia 10-20 tahun, harga TBS ditetapkan Rp2.714,15 per kilogram. Oke, sobat planters, demikianlah tadi untuk harga TBS untuk petani bermitra dibandingkan dengan harga TBS pada minggu yang lalu.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.